Hey, hello guys, baik lagi bawa gue Dani Nur Sugi aka Dance MC ya. Video kali ini gue mau ngupload lagi dan nerusin lagi series Konami League ya, lebih tepatnya ngupload karena ini itu series pindahan dari Bobotoh 7 Cimahi channel ya, yang udah gue ubah menjadi channel musik rap gue. Gue belum cantumin di deskripsi, tapi nanti segera gue cantumin di deskripsi ya untuk channel khusus musik rap gue. Oke, jadi untuk sekarang kita mau main di matchday kelima melawan Inter ya. Dan seperti apa videonya, kita langsung aja cek ya guys. Dan judulnya nih, akhirnya Ari Cahyadi cetak gol perdananya. Oke, daripada penasaran mungkin langsung aja ke videonya. Check this out. Oke, ini saya Ari Cahyadi yang kemarin 2021. Orang terakhir deh. Menamina Gang PES 2017 ya. Kemari kurang pamitu salah atos mana sih schedule teh, di mana sih schedule teh, schedule kemari kurang atos kemari arurang eleh ngelawan PSG dengan pemain rotasinya ayeuna arurang ngahadapi Inter urang langsung wae main. Kita pakai pemain inti aja mungkin ya. Ya kita pakai pemain inti aja, tapi di cadangannya orang iya macam menang double ke restunya. Restu orang simpen hula ke aset lain ke di babak kedua orang main tuh. Oke, kita kick off dulu. Baju na uy. Baju na tuh ditinggali. Baju na kudunya rumbodas babak ketujuh. Aduh, siang keli ya ramun hidung. Biarilah, langsung aja bismillah we, mudah-mudahan terliarnya terngalirkan. Kita datang di stadion Giuseppe Meazza ya, alias San Siro kalau untuk AC Milan-nya. Kangge Inter jadi Giuseppe Meazza. Oke, akhirnya orang melawan Oh bodas ternyata, hidang sarangan ternyata bodas, dan tadi kapten kesebelasan dari Nusuri Sugi sudah keluar. Selamat datang di stadion Giuseppe Meazza ya. Menghadapi Inter kita. Ini saatnya open dari Inter Milan. Ingat ya pas 2017 ya, jadi masih ada Icardi dan lain-lain ya. Akhirnya Icardi kan dipinjamin ke PSG. Masih kita masih 4-3-3. Kali kick off sudah dimulai tadi oleh para pemain Inter. Brozovi kepada Kandreva, Icardi. Icardi sendiri, Icardi bagus sekali antisipasi dari para pemain Bobotoh 7 kepada Encep, Ari, tadi Ari kepada Encep. Encep balik lagi kepada Ari. Oh, Ari sangat cantik tadi, aduh, direbut aja lagi Ari. Ada Ari. Oke, okay. Ini dikasih oleh kapten kesebelasan dari Nusubi. Human Aulia terobosan saja kepada si lari kencang kita, Erpin. Erpin maksudnya kepada Ari, tadi kepada rekannya. Anjar Gunawan kepada Nova, Nova kepada Anjar lagi, kepada Nova lagi, kepada Anjar lagi, kepada Ari langsung terobosan ke depan. Ari, aduh. Tadi Ari maksudnya ingin menggocek mungkin ya. Kepada Anjar Gunawan, kepada Hilman. Hilman muter saja tadi kepada Ari. Ari, jadi gol perdana Ari. Gagal ternyata. Sebenarnya teh Ari rek mencetak gol perdana, Ari tenang Ri, pasti bakal ada waktunya mencetak gol perdana. Oke, Hasan Muhammad dengan tenang saja tadi kepada Hilman. Allah Hilman, bla Hilman, kemana sama ini mana Hilman kepada Daniel Sugi, Daniel Sugi kepada Anjar, Anjar tadi Anjar kepada Ervin. Oh my god,
Anjar, langsung saja kepada Nova. Nova, si Abah nih. Kok bisa si Abah ganti sih akhir babak kedua? Rina, aduh. Tuh, Dani Nur Sugi ternyata. Sang kapten kita jago banget ternyata ya, Dani Nur Sugi. Kiman Aulia, aduh. Oke, Dani Nur Sugi lagi yang merebut tadi kepada si belah-belah Rina. Ke belakang saja Rina, kepada Rina lagi. Masih Rina. Aduh, Rina belah dulu. Aduh, Rina terlalu belah dulu. Tadi kita lihat tayangan ulang dulu. Mukanya, kita lihat muka Rina sudah berubah belum sih? Aduh, salah ini ya, yakin. Oh iya, muka Rina sudah berubah ya. Jadi berubah baru sampai muka Rina ya, guys. Kita lihat dulu. Eh, nah, selesai. Lihat formasinya mana? Game plan. Kita lihat dulu. Nah, yang berubah ini baru yang belakang ya, semua sama kiper. Baru 5 pemain. Suryana, Andri, Dandi, Azhar sama Rinal ya. Ya udah diubah mukanya. Sisanya belum. Seperti biasa sebelum memulai ini selalu diubah dulu muka ya sebelum memulai apa gameplay. Oke, Hilman Aulia kepada Ervin kepada Hilman Aulia kepada Ari Cahyadi ke belakang lagi kepada Ervin tadi Andri langsung saja Andri. Andri sangat cantik kepada Ervin. Ervin kepada Ari. Ari coba shooting Ari dan perdana ternyata tercipta OG oleh Ari. Ari cacat. Mohon maaf Ri, namanya belum diganti ya. Masih Ari cacat. Dan mukanya juga masih muka Neymar. Yang pasti ini gol dari Ari Cahyadi. Gol. Ari sangat indah sekali tadi gol dari Ari. Oke, kita start langsung aja. Ari akhirnya pecah telur Baraya Sadayana. Di pertandingan kali ini Ari pecah telur. Kalem Genre. Oke, Ari masih panjang perjalanan untuk jadi top scorer. Kalem. Oke, kita main babak kedua langsung. Oke. Hilman kepada siapa? Kepada Ervin. Ervin. Aduh, Ervin. Tadi maksudnya mungkin kepada Andri ya. Tapi Andri sudah terang. Aduh, Hilman. Lah, blok. Mana Sunwise, Hilman? Kita ganti Hilman ya. Mohon maaf, Man. Kesabaran Ojan gue sudah marah kalau dia sudah blabla seperti itu. Kita Abdul Rahman gak bisa dimainkan di tengah gitu ya. Miftah kita mainin di tengah aja ya. Masuk Abdul Rahman kita mainin di back kiri aja ganti Rina. Oke, nanti restunya tenang tuh maneh mah jadi tenang tuh. Oke, Abdul Rahman dan Miftah Abdul Rahman masuk ya. Kita lihat. Oh my god. Out ternyata out. Oke. Masih. Oleh siapa itu? Oh, Asar Muhammad dengan mudah mencongkel bola tadi. Oke, Asar masih lari sendirian. Asar gak gol. Kensar terangkan. Tadi maksudnya terobosan kepada Ari Asar. Tapi gagal. Gagal saja tadi. Oke, Miftah Abdul Rahman. Oke, si Kribo tadi. Aduh, Andri. Oke, Andri. Aduh, Andri. Oh my god, untung saja Suryana masih bisa clean sih. Oke. Jauh tadi masih jauh. Kita lihat Aina Suryana kepada siapa? Pendek saja kepada Anjar Gunawan. Anjar Gunawan kepada Dani Nur Sugi, kapten kesebelasan. Kapten kesebelasan kepada siapakah nanti? Oh ternyata pendek saja kepada Andri. Andri kepada Ervin. Ervin kepada Andri lagi. Andri sangat cepat sekali Andri juga ternyata ya. Andri tadi berputar saja. Andri masih Andri kalem. Andri masih Andri. Andri, aduh, Andri tadi maksudnya mau syuting tapi terhalangi. Si Andri tidak ingin kalah juga ya, ingin mencetak gol juga ternyata. Andri itu bisa main di berbagai posisi ya selain di bek kanan. Oke. Untung saja out tadi serangan balik dari Inter. Oke, pergantian dari Inter siapa masuk?
Eden Martins masuk menggantikan siapa itu tadi? Perisic ya, menggantikan Perisic. Oke, kepada Mita Abdurrahman, Mita Abdurrahman, aduh. Mounting Mip. Si Andri, mana Andri? Andri yang mengambil kepada Mita, pendek saja. Mita kepada Erpin. Erpin balik kepada Andri. Andri ke tengah saja, Andri. Tadi maksudnya mau pendek kepada siapa? Noval, aduh. Si Abah, ternyata. Oke, Mita, masih Mita. Oke, Erpin. Erpin kepada... Kita pergantian pemain dulu. Pergantian pemain dulu. Kadunya si Restu dari tadi dijanjiin main, tidak main. Ucet, waktunya istirahat. Kita ganti Restu aja ya. Restu kita mainin di LWF, di penyerang kiri. Oke, bersiap-siap Restu masuk dan ya, Restu masuk. Kepada siapa? Restu. Restu langsung sentuhan pertama. Oh, ternyata masih kemana saja tadi sentuhan pertama Restu. Oke. Kumaha tuh? Abdurrahman pendek saja kepada Restu. Restu kepada Mita Abdurrahman. Mita Abdurrahman kepada Mip. Aduh. Kepada Mip. Kepada Ari tadi. Aduh. Sampai komentatoran juga bingung ya. Karena saking. Aduh. Saking bagusnya tadi pemain. Oke, Noval kepada Anjar Gunawan. Anjar Gunawan kepada Ari Cahyadi ternyata tadi gagal. Oke, aduh. Dan iya, pertandingan beres lah. Beres lah, ya. Selesai, 0-1. Lagi-lagi kemenangan diraih oleh Bobotoh 7 Cimahi setelah kemarin kalah dengan tim rotasi. Skor berakhir dengan 0-1 untuk kedudukan Bobotoh 7 Cimahi. Ya. Ari Cahyadi menjadi itu tadi ya, menjadi man of the match. Ari, selamat Ari sudah mencetak gol perdananya. Kita lihat match day kelima, 2-2 Barcelona Dortmund. Inter 0-1 oleh Bobotoh 7 Cimahi di kandang. Endo menang 1-2-0 melawan Liverpool. Paris Saint-Germain kalah 1-3 oleh Coritiba. Juventus 0-0 oleh Arabic TV Marina. Boca Juniors 0-1 oleh Manchester City. FC Ajax 2-0 oleh Shanghai SIPG. Arsenal 0-0 oleh Bayern München. Real Madrid 0-1 oleh AS Roma. Chelsea 0-0 oleh Atletico Madrid. Oke, kita lihat posisi. Dan wah, kegeser kita nih ke Coritiba, tapi poinnya sama, cuman kita kedua beda selisih gol. Oke, nggak masalah, kita susul nanti Coritiba. Oke, next episode kita akan melawan, kita lihat dulu, kita akan melawan Liverpool. Di next episode kita akan melawan Liverpool, dan di kandang Liverpool sama ente di tandang wainnya ya, di kandangnya pernah kita sekali di stadion Santiago berdebu ya, alias kipal berdebu lah yang Santiago berdebu. Oke, mungkin coba sampai di sini sadayana, kita lanjut di next episode seperti biasa. Bobotoh 7 Konami League PES 2017. Oke, hatur nuhun sadayana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.